Maka dihamparkanlah permukaan bumi beserta apa yang ada pada diri kita berupa penglihatan, pendengaran, lisan, tangan, kaki, pemikiran, sesekali bukan untuk bermaksiat kepadanya, bukan untuk mencapai kemurkaannya, bukan untuk memuliakan hal yang dihinakannya, tetapi untuk memuliakan hal yang dimuliakan Allah. Di saat manapun, di waktu manapun, waktu adalah milik Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Dan setiap detik dalam hidupmu akan dipertanyakan oleh Allah, dan pertanyaan itu pasti datang pada setiap yang hidup. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam hari ini malam paling banyaknya maksiat umat Nabi Muhammad. Kita tidak akan menentang, menyalahkan orang-orang yang non-muslim karena memang hari raya mereka, tapi justru hari raya ini lebih banyak diramaikan oleh muslimin umat Nabi Muhammad, menghancurkan hati Muhammad. Kalau di masa dahulu Rasul bersujud ditimpahi kotoran unta oleh Quraisy, masa sekarang umat melemparkan kotoran dosa ke wajah Muhammad. Siapa yang akan mensyafaati para pendosa ini kalau bukan Sayyidina Muhammad? Siapa yang akan mensyafaati 16 panggung dengan joget dangdutnya, maksiatnya, mabuknya, zinanya, dan segala perbuatannya? Siapa yang akan mensyafaati mereka selain Sayyidina Muhammad? Salahkah jika perkumpulan ini kita berkumpul untuk mengagungkan syiar Sayyidina Muhammad? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lebih pantas diagungkan dari semua nama di permukaan langit dan bumi, lebih pantas digemuruhkan dari semua nama, dari semua perbuatan. Maka beradablah terhadap nama Allah ketika dinaungkan, ketika digaungkan. Ingat, sisa nafasmu kau pasti akan menemui sakaratul maut, dan di saat itu kau akan tahu betapa agungnya bibir yang menyebut nama Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami tidak membenci saudara kami, mereka yang terjebak narkotika, terjebak minuman keras, terjebak kemaksiatan. Beri mereka hidayah, beri mereka taubat. Rabbi, kami tidak membenci mereka, kami kasihan kalau mereka wafat. Bagaimana mereka menghadapi malaikat Israel di saat sakaratul maut mencekik mereka dan mencabut ruh mereka dengan kemarahan. Seluruh urat tubuh mereka menggenggam ruh itu, tubuh tidak mau dilepas oleh malaikat Israel dalam keadaan maksiat. Tubuh ingin ruh tobat dulu baru lepas, namun malaikat Israel mencabutnya dengan sekeras-kerasnya dari seluruh uratnya. Ya Allah, ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, dosa ayah bunda kami,
panjangkan usia kami dalam rahmat dan afiat. Beri kami kekuatan untuk menjauhi dosa. Kami lemah dalam menjauhi dosa. Kami lemah daripada taat perintah menjalankan pahala. Siapa yang bisa kami adukan memberi kami kekuatan selain-Mu ya Allah? Kami gembira, kami bersyukur di saat saudara-saudara dan teman kami di seluruh dunia tenggelam dalam maksiat, Kau kumpulkan dan undang kami dalam kelompok pengampunan dan kelembutan-Mu. Alangkah baik dan indahnya Engkau, ya Allah. Adakah yang lebih baik dari-Mu, ya Rabb? Kami pendosa, tidak pantas bibir kami menyebut nama-Mu yang Maha Suci. Tapi bibir ini tidak bisa pula menyebutnya kalau bukan dengan izin-Mu. Berarti Kau izinkan kami menyebut nama-Mu. Berarti Kau izinkan kami meminta pada-Mu di malam penuh dosa ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Barat dan timur, seluruh provinsi, seluruh wilayah ramai dengan maksiat, meninggalkan masjid taklim, libur untuk malam tahun baru, meninggalkan salat isya, meninggalkan salat subuh demi meramaikan malam tahun baru. Apa yang Kau lihat di muka bumi kalau bukan siap Kau tumpahi bala dan musibah? Ya Allah, kelompok besar ini kecil dibanding yang bermaksiat. Ya Allah, namun Kau melipat gandakan setiap pahala menjadi 10 kali hingga 700 kali lipat. Lipat gandakan setiap kali kami memanggil-Mu, kami semakin murni sedang memanggil nama-Mu untuk minta didoakan, dikirimkan hadiah pahala. Kami tidak mendengarnya ya Rabb. Jangan perdengarkan, tapi hentikan siksa kubur mereka ya Allah. Bebaskan mereka dari penjara alam kubur ya Allah. Ya Arhamar.